Jadi di video kali ini aku mau bikin vlog lagi buat ke BSN. Buat yang belum tahu BSN, aku kasih tahu ya. BSN adalah Badan Standarisasi Nasional. Merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di negara Indonesia. Oh iya, by the way, BSN itu ada di Jalan Ehmad Tamrin nomor 8 Kebon Siri, Jakarta Pusat. Jadi kalau kalian mau tahu ngapain aja aku di sana, yuk ikutin vlog aku terus. I ain't been getting high, well maybe a little baby, I don't wanna lie. I know when you text me girl, I don't always reply. Well you're not an angel either, you can't even fly. I notice, you think that you know shit. All this shade is coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision, boy they must be out of focus. That's a real hot album homie, I wonder who wrote it. Oh shit, hey boy is good and he knows it. He don't say it, he shows it. I'm just like DeRozan, if I shoot it, it goes in. I'm in Cali just coasting. Can come back to mind though. Your friend ain't cute but it's fine though. We going on a high note. I spy with my little eye a girly I can get, cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Jadi aku udah sampai di kantor BSN. Ini sekarang lagi mau masuk. Silakan. So, nah ini layanan perpustakaannya. Unit layanan informasi publik. Sekarang aku lagi nunggu untuk ketemu Kepala Pusdikmas Ibu Nurhayati. Ini Bu Nur. Selamat ya Bu. Iya. Kita ke lantai 9. Ini anak kecil yang bikin. Hai, halo. Keren banget. Aku cantik. Ya, ya. Ini kamu bikinnya ini. Kalau zaman dulu itu kan playdoh itu. Playdoh ya. Hai sahabat Nera, seperti yang kalian lihat, aku ke kantor BSN untuk mengambil sertifikat ini. Terima kasih buat BSN dan terima kasih juga buat sahabat Nera yang sudah support aku. Aku bangga memakai SN nih. Jadi untuk meningkatkan desain produk UMKM, BSN melakukan pembinaan penerapan SN ini. Selain untuk desain, juga untuk keamanan. Jadi salah satu pelaku UMKM dalam hal ini adalah produk mainan anak. Produk mainan anak sekarang ini kan diwajibkan SNI-nya. Jadi semua produk yang untuk mainan anak harus bertanda SNI. Jadi di sini kita BSN membantu membimbing produk selain mainannya ini untuk memenuhi SNI. Itu bisa diharapkan konsumen merasa aman dengan produk selain mainannya ini.
streets that have no names. All the lights are turned down low and the night. Hai sahabat Nayara, jadi sekarang aku lagi sama Ibu Nur Hidayati dari pihak BSN. Aku lagi mau tanya-tanya nih, lagi mau ngobrol-ngobrol. Bu, sekarang kan sama aku udah dapat sertifikat SNI, artinya udah aman ya? Iya, kalau sudah dapat SNI, berarti produknya Naya. Sudah aman. Jadi tidak ada apa itu, tidak khawatir dengan bahayanya karena sudah mengandung apa itu bahan kimia yang membahayakan si konsumennya, jadi sudah aman. Jadi si konsumen harus yakin dengan keamanan produk itu. Bu, emang semua produk mainan anak Indonesia harus ada SNI-nya ya? Iya benar, kalau itu apa main anak yang untuk 14 tahun ke bawah itu wajib SNI. Oh iya, bukan prosesnya kan lumayan lama, sampai 7 bulanan. Emang harus begitu ya, Bu? Ya, karena kita harus menguji produknya dulu di laboratorium yang sudah diakreditasikan. Di lab ini istilahnya terakreditasi, hasilnya valid. Jadi proses pengujiannya itu yang membutuhkan waktu. Dan kemudian mendapat sertifikasi dari lembaga sertifikasi. Jadi prosesnya agak cukup menyita waktu. Di samping itu juga harus diregistrasi dulu di kementerian terkait dalam hal ini perindustrian. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Penjelasannya bermanfaat banget buat aku dan sahabat Nayara. Ya, sama-sama. Nah, jadi tadi adalah percakapan aku sama Ibu Nur Hidayati. Oh iya, aku juga dapat boneka loh. Ini ada logo SNI-nya. Ikutin terus vlog aku ya. Ibu, terima kasih. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ibu. Jadi makasih banget buat yang udah nonton vlog aku ke BSN. Jangan lupa buat support aku ke Kenius dan jadi sahabat yang resia. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau sayang dari Kunanya, jangan lupa subscribe.